Ya Bu. Ya Pak, terkait pemusnahan ini Pak. Ada. Tadi berapa banyak pemusnahan Pak Kapolres? Hari ini kita melakukan pemusnahan terhadap barang bukti minuman keras dan knalpot bising. Minuman keras kurang lebih sekitar 4.000 botol berbagai jenis dan berbagai merek ya. Kemudian untuk knalpot bisingnya kami musnahkan sekitar kurang lebih 250 knalpot. Nah, hasil semua itu kami dapatkan berdasarkan hasil operasi penertiban terhadap peredaran minuman keras dan penggunaan knalpot bising yang mengganggu ketertiban masyarakat Tangerang Selatan. Pak, itu dari pabrikan atau rumah-rumah atau warung-warung kecil, Pak? Dari berbagai tempat ya. Dari berbagai tempat karena itu semua dari Polsek, kemudian dari hasil operasi Polres, Sat Narkoba Polres juga. Rata-rata dijual bebas, Pak ya? Miras itu, Pak ya? Ada yang dijual di warung-warung, ada juga yang sembunyi-sembunyi ada juga. Antisipasinya gimana Pak untuk miras Pak? Kami tetap terus melakukan kegiatan penertiban baik gabungan dengan Satpol PP maupun kegiatan operasi kepolisian yang ditingkatkan. Ada sanksi nggak sih Pak? Terhadap penjual, pedagang. Terhadap pedagang itu diserahkan untuk penertibannya ke Satpol PP. Oh, paling banyak dari daerah mana? Thank you.
pasca pemusnahan barang bukti minuman keras dan knalpot racing, knalpot fisik. Semprot oleh mobil Sabara. Bersih. Bersih. Nggak menghilangkan bau ya, Pak ya? Iya. Ada bau. Iya. Masih di Polres Tangerang Selatan. Pasca pemusnahan barang bukti minuman keras.